dan berpeluang kita mengamalkan amal saleh berbekal dengan al-baqiyatus salihat. Nah, amal-amal baik yang akan bersama kita insya-Allah taala setelah mana kita meninggal dunia. Masya-Allah. Karena kita ni sebagaimana Nabi kata itulah, manusia ni apabila dia mati ke, ada tiga perkara hak turut orang mati gini ni. Ahli keluarga dia, harta dia, amal dia. Tiga ni hak turut gi. Keluarga pun nyata gi, harta pun bersama. Lepas tu amal. Tapi Nabi kata dua perkara kelai, tinggal so. Keluarga atas kerak kelai, dia tak sudah tanah ke kelai. Harta pun ada setengah-setengah tu. Jadi kalau kereta harta gi mayat kita, kelai. Itu contoh. Lepas tu yang tinggal bersama kita apa? Amal kita yang kita buat. Amal yang kita buat ni ya masuk oleh senara. Orang panggil kata semut bantuk, kuam di, kuam cua kita ni bersama kita. Allah. Ini bersama dengan kita. Maka dengan sebab tu kita tu kena berbekal dengan amalan yang akan bersama kita. Berbekal dengan amalan yang akan bersama kita. Allah, anak-anak kita, keluarga kita, kalau kita ajar molek, dia jadi anak soleh, pedah kepada kita. Dia berdoa kepada kita lepas dari kita mati. Harta kita, kita boleh buat pahala, buat jariah. Masya-Allah. Jadi jadi apa nama manfaat pada kita. Apa tu? Ha, oleh itu kita berbekallah melalui apa nama ni? Nikmat-nikmat yang Allah Taala bagi kemudahan kepada kita tu kita berbekal dengan amal baik. Untuk jadi sebiang kita telah mana kita mati meninggal.